Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kali ini kita akan mengupas sebuah joran ultralight pendatang baru yang digadang memiliki kekuatan 815 lbs. Ini dia, berbahan karbon solid dengan panjang 198 cm. Langsung kita buka guys, kita lihat. Wow, untuk tampilan luar biasa guys, kilas seperti bunglon. Nah, kena cahaya dia agak ungu dan kebiruan, bisa juga jadi hijau. Ya guys, warnanya memang cukup menggoda. Dari miliknya Zoro Ryu guys, coran ultralight Zoro Ryu. Ini ujungnya guys, ini ujungnya hitam polos. Ini cowok di atas guys ya, sambungannya cowok di atas, layaknya joran-joran solid pada umumnya. Badak guys. Ini sangat lentur guys, lentur banget. Tapi digadang dengan line weight 8-15 lbs. Ya. Joran celentur ini digadang berkekuatan 8-15 lbs. Bisa jadi, karena ini kan karbon solid guys. Cuman memang lenturnya selentur XUL, Extreme Ultralight guys ya. Ini lebih lentur dari joran-joran 26 lbs pada umumnya. Malah lebih lentur juga dari yang 13 lbs. Yes. Ini seperti 12 lbs ini guys. Untuk penampilan bagus, lumayan. Dengan harga 180 ribuan. Sini orange, entahlah ini hijau, bisa jadi hijau, bisa biru, bisa ungu ini guys. Gantung pencahayaannya. Bunglon. Untuk beratnya, ini beratnya cuma 100 gram guys. 100 gram karbon solid, cukup bagus. Walau memang finishingnya buat saya kurang serg gitu guys, karena memang harga 180 ribuan finishingnya kurang rapi. Untuk ring guide kemungkinannya ini tahan karat ya, saya lihat dari yangnya, dari jenis besinya yang stainless, tahan karat tapi tidak anti karat ya guys, udah lama-lama karat ya, kudu rajin-rajin dibersihkan guys. Nah, kalau untuk di main di air tawar, press water bagus sekali nih guys, lentur, enak nih buat strike ikan-ikan kecil, enak guys. Guys, jadi ini lentur banget guys, dengan kekuatan 8-15 lbs. Penampilannya
ya mempesona lah. Ini 198 cm dengan lur 10 sampai 30 gram. Wah, ini kita bisa lempar lur 30 gram ini guys, jeram selendur ini. Dengan kekuatan 8-15 lb. Oke guys, itu aja. Mungkin bisa jadi referensinya untuk membeli joran ini. Ini bukan joran kaku ya, walaupun 8-15 lb guys. Ini sangat lentur, enak yang suka ultralight. Kayaknya mantap juga kalau untuk ultralight JG gini guys. Bisa dipaksa ini. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.